Warga di sekitar Desa Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada Minggu siang dikagetkan dengan ditemukannya sesosok jasad bayi yang mengapung di Sungai Wai Tulang Bawang. Jasad bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang hendak memancing. Saat ditemukan, jasad bayi tersebut masih mengenakan pakaian berwarna biru muda. Kondisi bayi malang tersebut pun sudah sulit diidentifikasi karena tubuhnya sudah membiru. Warga pun langsung menghubungi petugas kepolisian setempat dan langsung melakukan evakuasi menggunakan perahu. Terus saya muter, saya kira boneka, nggak taunya orang. Bayi langsung saya angkat, Pak Prof, panggil kawan-kawan itu, lihat ini, kata saya, ada orang. Bapak mau ke mana ya, Pak? Mau mancing. Pas posisi ditemukan kondisi bayinya? Ya ngapung deh. Ngapung ya? Ngapung. Jasad bayi tersebut pun langsung dibawa petugas ke rumah sakit guna dilakukan visum. Warga menduga bayi tersebut sengaja dibunuh dengan cara dibuang oleh orang tuanya ke sungai untuk menutupi aib. Kasus penemuan bayi ini ditangani oleh petugas Polsek Menggala Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.